Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur semua. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, amin. Oke, tepat di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 tepat jam 1 dini hari tadi kami kedatangan sapi Madura. Akan tapi karena memang cuacanya kurang mendukung, hujan deras juga dan tenaga juga masih rahat, pada kesempatan yang berbahagia ini tepat pukul 6 pagi nanti kita akan keluarkan, kita akan turunkan, kita akan letakkan sapi Madura ini ke dalam kandang baru di rayon paling belakang. Tapi sebelum kita keluarkan, kita akan menunggu beberapa waktu sebentar karena tenaga kita, keluarga kandang, Mas Unyuk dan lain sebagainya masih memberikan pakan. Dan sebelum kita keluarkan, alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu bagaimana bentuk kandang, apa persiapan yang sudah kita lakukan ke sapi ini terhadap kandang yang akan kita huni bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap di channel Setiakom. Baik sedulur, di tempat ini nanti kita akan letakkan sapi Madura tersebut. Insya Allah untuk lantai kurang lebih umurnya sudah lebih dari 20 hari, jadi kata pak tukangnya sudah aman dan sudah safety digunakan, seperti itu. Oke, kita lihat bersama nanti kondisinya bagaimana di dalam. Seperti ini sedulur semua, tempat yang akan kita berikan, akan kita hunikan ke sapi yang baru, pasti juga ditemani Mas Paing, di mana-mana ada Paing pokoknya. Nah, di tempat ini nanti kita letakkan sapi satu truk karena jumlahnya juga pas 12 ekor dan satu rayon ini berjumlah juga 200 ekor. Lalu persiapan apa saja yang sudah kita persiapkan sebelumnya? Yang pertama pasti pembersihan, sterilisasi dari tempat makan. Tadi sudah dibantu juga oleh Mas Tarno, keluarga kandang. Terus karpet pasti juga dipastikan sudah terpasang dengan kuat, karena memang ada karpet. Kalau nggak ada karpet, kita berikan ya sejenis gergaji ampas dan lain sebagainya agar nantinya lutut kaki tidak luka, seperti itu. Lalu juga yang paling penting lagi untuk tali pengait. Nah, di sini ada tempat atau apa ini namanya ya, pengait untuk tali sapinya. Ini benar-benar kuat, jadi sudah safety karena kita kasihkan ke sapi yang ukurannya, size-nya lebih besar, masih kuat. Ini juga perlu diperhatikan sekali sedulur, karena takutnya kalau ini nggak kuat atau ininya sudah rusak, biasanya malah lepas, nanti sapinya berantem, seperti itu. Tadi tempat makan sudah bersih, sudah steril lah. Terus untuk tidur sudah nyaman, kita gunakan karpet. Kita juga bersihkan juga semuanya tadi, pengait tali sudah. Lalu apalagi ya sedulur, hijauan, rumput hijauan itu pasti sudah kami siapkan. Nanti tinggal aplikasi kita berikan bersama, seperti itu. Oke, setelah ini saya akan menurunkan, dibantu juga oleh Mas Tarno, Mas Unyuk, Mas Yuli dan lain sebagainya. Kita akan seneng-seneng bareng Mas ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Setiakom.
Oke, sedulur semua, tadi kita sudah menyaksikan bersama proses menurunkan sapi dari truk, dilanjut juga mengikat sapi ke dalam palungan kandang dan diurutkan juga sesuai dari urutan nomor pertama sampai 12. Yang terakhir sudah kita kasih hijauan juga, sembari menanti hijauannya habis dan sapi istirahat, kita akan bercerita sedikit. Jadi pertanyaan di tahun sebelumnya, mengapa kami Setia Farm Mas Hermawan nggak mengambil sapi Madura, mayoritas sapi Bali, seperti itu. Nah, jawabannya sekarang, di tahun ini kami akan belajar, kami akan sinau seperti itu dari sapi Madura ini. Nanti sapi Madura ini kami ambil satu rit terlebih dahulu untuk belajar kita bareng-bareng, terutama keluarga kandang, seberapa sih ADG sapi Madura di setiap harinya. Dan bagaimana sih perawatan sapi Madura itu sendiri, apakah lebih mudah dipermudah ataupun lebih sulit tapi mudah. Nah, nanti kita akan sinau seiring berjalannya waktu. Lalu di hari ini tanggal 21 Maret 2021, tempatnya hari Minggu juga, sepertinya masih lama menjelang hari raya kurban, bahkan untuk menuju di hari Ramadan puasa sekiranya masih 20 harian lagi. Nah, sengaja kami mengambil sapi Madura ini jauh-jauh hari, harapannya yang pertama tadi kita bisa belajar pertumbuhan dari sapi Madura, yang kedua karena di tahun sebelumnya itu banyak sekali dari kalangan bapak ibu tamu sekalian yang datang ke kandang kami puasa, maksudnya apa, di Ramadan, untuk ngabuburi dan lain sebagainya, melihat-melihat sapi yang ada di kandang. Nah, tujuannya apa ya tersebut, semoga nanti di hari puasa yang akan datang bapak ibu sekalian bisa melihat sampel dari sapi kurban yang diinginkan, dari berbagai jenis yang diinginkan pula, agar nantinya bisa pemilihan sapi yang tepat dan mudah, seperti itu seluruh semua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Mbak-mbak, Mas-mas ataupun yang lain, bila mana ingin berkunjung di kandang, silahkan langsung datang ke kandang kami. Insya Allah kandang kami sudah terbuka lebar-lebar. Bila mana nanti menginginkan sapi kurban juga sudah siap atau ready. Di DP juga boleh, dipesan tanpa biaya juga boleh, nanti pelunasan ketika sapi sudah tiba di masjid ataupun di tempat Anda semuanya, seperti itu. Dari sapi Madura ini nanti kita jadikan sampel dan harapannya ada pertumbuhan yang signifikan saat hari H nanti, seperti itu. Nah, mungkin nanti di kesempatan yang lain, di hari esok ataupun esoknya lagi, ketika sapi sudah tidak stres, kami akan memberikan contoh sampling dari timbangan masing-masing sapi, agar nantinya kita bisa belajar bareng-bareng berapa sih pertumbuhan sapi Madura yang ada di kandang Setia Farm setiap harinya atau setiap minggunya, seperti itu. Agar nantinya ketika hari H kita bisa menempatkan sapi ini bobot sekian, dan kalau dipotong dagingnya akan keluar sekian, seperti itu sedulur. Dan alhamdulillah yang terakhir juga, sapinya sehat semua, tidak cacat semuanya, utuh semuanya, dan pastinya dilengkapi dengan surat rekomendasi baik dari dinas maupun dari pemerintah yang ada, seperti itu. Untuk terakhir kalinya, ingat kurban, ingat Setia Farm. Saya Hermawan, banyak tutur kata ataupun kesalahan dalam berbicara mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.